Syederlun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara membacakan vonis terhadap dua terpidana kasus pembunuhan pedagang es campur Jajuli. Terdakwa pertama, Musliadi alias Adi dihukum dengan kurungan penjara seumur hidup, sedangkan Jamaliah alias Novi yang tak lain merupakan istri korban dihukum penjara 20 tahun. Vonis ini sendiri lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan pidana mati. Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambi On TV.